Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua penonton channel Cikgu Wan. Welcome to my world. Untuk video kali ini, Cikgu Wan ingin berkongsi satu aplikasi yang Cikgu Wan selalu gunakan untuk memasukkan gambar ke dalam badge ataupun ke dalam frame dengan cara yang mudah. Cikgu Wan memang suka guna yang mudah-mudah. Susah-susah ni dah tak ada pilihan lah. Tak ada pilihan berguna yang susah sikit. Yeah. Okay, sekarang ni Cikgu Wan perlu menukar badge Ayu yang warna putih tu. Kita dah pulangkan itu hari. So untuk badge meneruskan challenge kedua ni, Cikgu Wan kena tukarkanlah dari badge putih kepada badge yang baru diberi, iaitu badge warna orange. Jom kita buka email dulu. Okay, kita buka Google Drive daripada link yang diberi. Kemudian tekan badge. Seterusnya kita tekan atau klik pada tiga titik tu. Kemudian kita download. Okay, dah settle download. Kita tutup balik link ni. Okay, kita akan gunakan aplikasi Pixel Lab yang mana boleh dimuat turun daripada Play Store. Okay, baiklah, sekarang kita buka Pixel Lab. Okay, kita delete dululah new text tu. Nampak atas tu ada tong sampah, so buang, klik. Okay, dah kosong. Okay, sekarang kita nak background macam mana. Kalau background warna putih, okay, kita tukar dulu background. Okay, kita klik kat situ. Kemudian keluar ya, warna ada kat situ, macam-macam lah kat sini. Nanti kalau dah download boleh explore sendiri. Okay, kita pilih color putih. Okay, settle. Kemudian turn to right, settle. Okay, kita nak ambil gambar, kita pergi ke simbol tambah, kemudian pilih from gallery, kemudian foto, gambar ni, gambar ni Cikgu Wan dah apa ni, remove background ya. So kalau nak guna aplikasi ni boleh juga untuk remove background. Kemudian kita cari badge tadi yang kita dah download tadi. Okay, settle. Just right sebab dia punya ukuran dah betul. Okay, siap. Sekejap kan? Dan mudah. Tekan save as image. Save to gallery. Okay, dah ada. Okay, baik, sekarang kita nak buat background yang lain. Okay, ataupun kalau kita nak guna yang tak di remove background, tak ada masalah. Kita buka balik. Okay, kita delete gambar ni. Dan kita cari gambar yang ada background yang tak di remove backgroundnya. Okay. Okay, sekarang kita tengok gambar di atas dia punya frame ni kat bawah. Okay, macam ni nak buat macam mana?
Okay, kita pergi bahagian atas, ada simbol yang di sebelah kanan sekali yang macam copy juga bawah tiga titik tu. Kita klik, kemudian kita adjust di sini. Okay, done. Settle. Nah, dah siap pun. Sekejap ya. So, kalau tak nak tukar background, tak ada masalah. Pun boleh. Kita adjust. Cuma-cuma sikit. Ah, kita jangan bagilah nampak kan yang tak berapa cantik tu. Kita kasih ngam-ngam dia, apa ni? Dia punya muka je masuk dalam bulatan kan. Ke situ je masuk ngam-ngam dalam bulatan. Okay. Dah siap. Macam tadi juga. Save. Okay, kita buka gambar. Okay, dah ada. Senang kan? Dah, memang semudah-mudah ni. Okay, sekarang kita cuba buat yang apa ni? Background lain kan? Okay. Kalau background lain, kita kena remove background lah. So, kita ambil lah gambar yang dah di remove background dia. Okay, sekarang ni kita kena ambil gambar untuk background. Kita kena gunakan simbol yang di bawah ni, bahagian bawah ni, from gallery. Dan kita ambil lah gambar yang ada. Okay, cikgu akan pilih gambar hari kemerdekaan, 9 bulan kemerdekaan ni. Okay, kita ambil yang size ni lah. Size untuk gambar ikut batch tadi ya. Ni boleh kawasan ni, nak ambil kawasan ni pun boleh. So cikgu nak ambil sini sikit ya. Okay, kemudian kita klik pada right. Okay, sekarang tengok, kita tinggal nak isi gambar tadi je. Okay, so kita ambil gambar yang dah siap di remove background dia. Di atas juga kan. So kita pergi balik dekat sini. Kan? Tukar. Settle. Okay, dah siap. Mudah kan? Kemudian kita save. Okay, itu sahaja tutorial Cikgu Wan, perkongsian Cikgu Wan dengan semua cara bagaimana untuk kita masukkan gambar ke dalam batch. Sekian sahaja untuk perkongsian Cikgu Wan pada video kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. See you. Jumpa lagi. Masalamah wa ila liqa. Tadjian. Bye. Sedia. Terima kasih kerana menonton channel Cikgu Wan. Nah, jangan lupa like, comment, share dan subscribe sebagai tanda sokongan kepada channel Cikgu Wan. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah, jumpa lagi di video akan datang ya.